Janis kecil yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama Kak Lang. Kalian pasti bingung kan? Kenapa Kak Lang sendirian, gak ada temen-temen, gak ada adik-adik kecil yang lainnya? Nah, kali ini kakak dapat kiriman pertanyaan nih, sebuah kasus yang menarik dari adik, siapa ya namanya? Oh ini, namanya adik Arta. Nah, adik Arta yang di rumah apa kabar? Adik Arta, emailnya artamis002@yahoo.com. Oke. Pertanyaannya, Kak Lang yang baik dan cakep tentunya. Apa sih Kota Malang, sejarah Kota Malang zaman dulu gitu kayak gimana? Terus dia tanya, bisa nggak kakak menyelidiki itu supaya aku tahu dan aku lebih bisa cinta Kota Malang. Wow, pinter sekali adik Arta ya. Baik, kali ini Kak Lang sudah ada di depan Tugu Kota Malang. Nah, Tugu Kota Malang ini merupakan salah satu bagian dari sejarah Kota Malang tentunya. Nah, gimana dan seperti apa sejarah Kota Malang nantinya? Ikutin Kak Lang terus ya. Oke, Kak Lang jalan dulu deh. Jenis kecil, ini dia Tugu Kota Malang. Kalian sudah pernah main ke tempat ini belum? Terletak di tengah kota, 90 km sebelah selatan kota Surabaya. Nah, Tugu Kota Malang juga dikenal dengan nama Alun-Alun Bundar. Bundar? Iya. Karena memang berbentuk lingkaran ya. Merupakan salah satu taman terindah loh di Kota Malang, dengan sebuah monumen tugu yang berdiri tegak meruncing, beralaskan kolam air dengan teratai-teratai yang mekar, berselimutkan tatanan vegetasi dari tanaman-tanaman hias, dan berlingkar pohon trembesi berumur sangat tua. Coba kalian perhatikan bentuk monumennya. Jenis kecil, bentuk monumen tugu memiliki arti tersendiri loh. Yakni pada puncak monumen tugu yang berbentuk bambu tajam, yang berarti bahwa senjata inilah yang pertama kali digunakan bangsa Indonesia untuk melawan tentara Belanda untuk merebut kemerdekaan. Rantai juga menggambarkan kesatuan rakyat Indonesia yang sangat menyatu dan tidak dapat dipisahkan. Tangga yang berbentuk 4 dan 5 sudut, bintang yang mempunyai 8 tingkat dan 17 fondasi, jadi melambangkan tanggal bersejarah Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Hebat kan? Nah, jenis kecil, lalu bagaimana ya sejarah alun-alun Tugu Kota Malang? Nah, Tugu Kota Malang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Tugu yang menjadi kebanggaan Kota Malang ini dulunya merupakan Taman Gubernur Jenderal India Belanda, C.P. Zonkon. Pondasi tugu yang berada di bagian tengah alun-alun ini dibangun pada tahun 1945 dan pernah dihancurkan Belanda saat menguasai Kota Malang. Namun akhirnya pada tahun 1952, tugu ini dibangun kembali dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953.
Aduh. Nah, jadi kecil, kakak punya fakta baru. Sedikit fakta buat kalian. Nah, sebenarnya Kota Malang ini berulang tahun pada tanggal 1 April 1964. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua loh di Jawa Timur. Memiliki semboyan Malang no minor, sur sum opior, yang artinya Malang namaku, maju tujuanku. Kemudian berganti menjadi Malang Kusiswara yang diusulkan oleh almarhum Purbacaraka. Lalu apa sih arti Malang Kusiswara itu? Terdiri atas 3 kata, yakni mala yang berarti kecurangan, kepalsuan, dan kebatilan. Angkuca yang berarti menghancurkan atau membinasakan. Dan Ishwara yang berarti Tuhan. Sehingga Malang Kusiswara berarti Tuhan telah menghancurkan kebatilan. Malang memiliki lambang yang berbentuk segi lima. Untuk arti-artinya biar penasaran nanti aja ya. Sekarang ikut kakak lagi yuk, puter-puter daerah sini biar kita menemukan petunjuk-petunjuk selanjutnya. Nah, jenis kecil lambang Kota Malang berupa segi lima, terdiri dari warna merah putih yang melambangkan bendera nasional Indonesia, warna kuning berarti keluhuran dan kebesaran, warna hijau adalah kesuburan, biru muda berarti kesetiaan pada Tuhan, negara, dan bangsa, dan segi lima berbentuk perisai bermakna semangat perjuangan kepahlawanan, juga kondisi geografis, pegunungan, serta semangat membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kota Malang dikelilingi dengan beberapa pegunungan, di antaranya Gunung Arjuna di sebelah utara, Gunung Semeru di sebelah timur, Gunung Kawi dan Banderman di sebelah barat, dan Gunung Kelut di sebelah selatan. Kapan sih lahirnya Kota Malang? Nah, jenis kecil, pada zaman Kompeni Belanda, Taman Alun-Alun pertama kali dibuat oleh Gubernur Pemerintah Hindia Belanda yang waktu itu dipimpin oleh Jenderal Pieter Zoonkoen, dan modelnya masih sangat sederhana dengan konsep terbuka, maksudnya belum ada tugunya dan tanpa dibatasi pagar yang menghalang. Dulu taman ini dibangun untuk sekedar pelengkap halaman gedung kegubernuran Hindia Belanda. Pada tahun 1821, kedudukan pemerintah Belanda dipusatkan di sekitar Kali Brantas, dan tahun 1824, Kota Malang memiliki asisten residen yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang berkantor di selatan alun-alun. Tahun 1882, rumah-rumah di bagian barat kota didirikan, dan pada tanggal 1 April 1914 merupakan lahirnya Kota Malang dengan ditetapkannya Malang sebagai kota praja, yang berarti berhak menjalankan pemerintahan sendiri dengan dipimpin oleh seorang wali kota. Nah, jenis kecil,
Kakak sekarang berdiri tepat di depan Balai Kota Malang. Ngomong-ngomong soal Balai Kota Malang, kakak punya fakta baru buat kalian. Nah, jenis kecil. Kali ini Kak Elang mengajak kalian untuk melihat gedung Balai Kota Malang. Ini dia gedungnya. Wah, megah ya. Nah, desain gedung Balai Kota Malang ini menggunakan rancangan HF Horn dari Semarang dan memakan waktu selama 2 tahun dari tahun 1927 sampai dengan 1929. Wow, lama sekali. Gedung Balai Kota ini merupakan kantor wali kota dalam melaksanakan tugasnya memimpin Kota Malang. Siapakah pemimpin-pemimpin Kota Malang dulu? Mulai zaman Hindia Belanda sampai sekarang. Pengen tahu? Ini ada tayangannya. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, mulai tahun 1919 sampai dengan 1942, ada H.I. Busmaker, Insinyur I.E. Furneman, Insinyur P.K.W. Lekman, dan C.H. Burstra. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, mulai pada tahun 1942 sampai dengan 1945, ada Raden Adipati Aryo Sam dan Mr. Suwarso Tirtowijoyo. Kemudian pada masa kemerdekaan, mulai dari 1945 sampai dengan 2013 sekarang, ada M. Sarjono Wiryoharjono, Kusno Suratmojo, Kolonel M. N.G. Sudarto, Kolonel R. Indra Sudarmaji, Brigjen TNI Ade Sugiono, Dr. Andes Suprapto, Dr. Haji Tom Uripan, Haji M. Susanto, Kolonel Haji Suhitno, dan yang terakhir, mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2013, adalah Dr. Andes Penny Suparto. Sudah? Nah, sekarang ikutin kakak lagi ya. Kita mau jalan-jalan lagi dan cari fakta-fakta selanjutnya. Lah, jenis kecil, ada petunjuk baru nih. Jadi di Kota Malang itu juga ada banyak ada kebudayaan. Nah, salah satunya bahasa tradisi. Bahasa tradisi dari Kota Malang adalah bahasa Walian. Nah, seperti apa bahasa Walian? Kayaknya nggak aman. Tunggu bentar ya. Sudah aman. Bahasa Walian dari Kota Malang yang sebenarnya bahasa tradisi, contohnya seperti umat ngalam, kamu orang Malang. Nah, sebagai tradisi yang lain lagi, kebudayaan yang lain juga ada tari-tarian tradisional. Tari-tarian tradisional Kota Malang ada yang namanya Tari Topeng Malangan. Pokoknya banyak deh. Pengen tahu seperti apa Tari Topeng Malang dan tari-tarian yang lain? Seperti ini tayangannya. Jenis kecil, kesenian Malang yang terkenal ialah tari topeng Malangan. Indah sekali bukan tariannya? Tapi sayang sekali adik-adik, kini kesenian ini semakin terkikis oleh kesenian modern. Kayak kesenian ini adalah wujud pertemuan tiga budaya loh, yakni Jawa Tengahan, Madura, dan Tengger.
Hal tersebut terjadi karena Malang memiliki tiga subkultur, yaitu subkultur budaya Jawa Tengahan yang hidup di lereng Gunung Kawi, subkultur Madura di lereng Gunung Arjuna, dan subkultur Tengger, sisa budaya Majapahit di lereng Gunung Bromo dan Semeru. Nah, jenis kecil etnik masyarakat Kota Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas, dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang atau Arema, serta menjunjung tinggi kebersamaan. Kalau bahasa khasnya Kota Malang apa ya? Jenis kecil di rumah ada yang tahu nggak ya? Jenis kecil, sekarang Kak Lang mau tanya-tanya tentang Kota Malang sama adik-adik. Kira-kira mereka tahu nggak ya? Ikutin Kak Lang yuk. Halo semuanya. Tunggu, kasih duduk. Nah. Oke, kakak kesini mau nanya sama adik-adik yang ada di sini. Tapi sebelumnya tanya namanya dulu ya. Nama kamu siapa? Piko. Hah? Piko. Kamu? Yanuar. Iya. Tania. Rania. Rania ya. Oke, kalian semua di sini tahu nggak Kota Malang itu ulang tahunnya kapan? Tidak tahu. Duh, nggak ada yang tahu. Kalian yang asli Malang siapa? Asli Malang. Semua asli Malang tapi nggak tahu. Kalau misalnya ini seni tradisi Kota Malang, tariannya apa? Ayo, nggak ada yang tahu juga. Nah, gini deh, yang paling mungkin kalian tahu bahasa Malang kan, bahasa Walian tahu kan, bahasa yang dibalik-balik tahu nggak? Tahu kan. Tahu dong pasti. Coba kamu ngomong deh bahasa yang dibalik-balik itu. Nah, kamu apa? Apa itu Amera? Arema. Kamu bahasa yang dibalik itu loh, yang bacanya dibalik. Nah, apa itu? Bahaya sekali, sip. Nah, sebenarnya bahasa yang bahasa Walian, terus tari-tarian yang ada di Malang itu banyak deh. Julukan Kota Malang apa? Malang kota? Kota indah. Banyak juga julukannya. Kalau kalian pengen tahu, Kak Lang bakalan cari tahu buat kalian deh. Mau? Oke, kalau gitu kalian mau pulang sekolah ini? Iya. Pulang, nanti jangan lupa nonton Kak Lang ya. Iya. Ya udah, yuk. Kak Lang tinggal dulu ya. Dadah. Nah, jenis kecil bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran adalah bahasa sehari-hari masyarakat Kota Malang yang dikenal memiliki dialek khas yang disebut Boso Walian, yaitu cara pengucapan kata secara terbalik. Misalnya Malang menjadi Ngalam, Takso menjadi Oskap, Burung menjadi Nguruk, dan lain-lain. Gaya bahasa masyarakat Kota Malang ini juga telah menjadi ikon atau ciri khas tersendiri dari Kota Malang. Jenis kecil, kita mencari pengetahuan apa lagi ya? Nah, jenis kecil, Malang dikenal luas oleh seluruh Indonesia dengan julukan yang banyak sekali. Seperti apa? Contohnya Kota Pelajar. Ada juga yang bilang Paris Van Java. Nah, banyak sekali julukannya. Kalau kalian pengen tahu, ini tayangannya. Selain Kota Malang dikenal sebagai Paris Van Java, yang berarti kota Parisnya Jawa Timur, dan dikenal sebagai kota pendidikan,
Malang juga dikenal sebagai kota pesiar karena kondisi alam yang elok menawan, bersih, sejuk, tenang, dan fasilitas wisata yang memadai merupakan ciri-ciri sebuah kota untuk tempat berlibur. Kota Malang juga dikenal sebagai kota sejarah loh, karena menyimpan misteri embrio tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar seperti Singosari, Kediri, Majapahit, Demak, dan Mataram. Di Kota Malang juga terukir awal kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan, Kota Malang tercatat masuk nominasi akan dijadikan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Wah, hebat banget kan Kota Malang ini jenis kecil. Kota Malang juga dikenal sebagai kota bunga karena lingkungannya yang asri yang ditumbuhi dengan warna-warni bunga. Nah, itu tadi julukan-julukan Kota Malang. Selanjutnya kita bakalan ketemu petunjuk apa lagi ya? Tetap ikutin terus Kak Alang di jalan-jalan kita kali ini. Jenis kecil, kalian sudah mengerti kan mengenai sejarah Kota Malang dan seperti apa perjuangan para pemimpin untuk membangun kembali Kota Malang? Oleh karena itulah, sebagai generasi penerus, kalian harus dapat menghargai jasa-jasa para pahlawan dan turut memelihara kelestarian kota kita tercinta ini, Kota Malang. Nah, jadi kecil, itu tadi sejarah-sejarah tentang Kota Malang, fakta-fakta yang menarik yang udah kita dapatkan, yang tentunya mungkin aja ada yang belum tahu kan, padahal kita tinggal di Kota Malang udah lama. Itulah pentingnya mengetahui sejarah, karena dari sejarah kita bisa belajar banyak hal. Kayaknya sekian dulu deh episode Kak Alang kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan jenis-jenis kecil teman-teman kalian yang lain ya. Oke, jangan lupa kalau kalian punya kasus, pertanyaan, dan apa yang pengen kalian ketahui tentang ilmu pengetahuan yang lain, kirimkan pertanyaan kalian di Facebook kita di bawah sini. Udah? Nah, kalau udah dicatat, sekarang Kak Alang mau pamit dulu. Kak Alang masih banyak kasus yang harus dipecahkan nih. Begitulah tugas seorang detektif. Memberikan fakta, pengetahuan, dan tentunya pelajaran buat kalian semua. Oke, sampai jumpa minggu depan.